Selamat datang kembali di channel Cepografis, saya doakan sehat selalu. Kali ini kita akan belajar membuat simple intro di KineMaster. Pertama, kita buat project baru dengan resolusi 16 berbanding 9. Kemudian kita pilih media, pilih background. Kalian bisa memilih warna sesuai pada project kalian. Di sini saya menggunakan warna putih. Kemudian atur durasinya menjadi 10 detik. Sekarang letakkan timeline di detik 00. Sekarang kita pilih layer, pilih media. Kalian bisa mendownload bahan ini di link deskripsi. Di sini masih menggunakan warna green screen. Sekarang kita pilih split screen dan jadikan full. Kemudian kita hilangkan warna green. Kita pilih chroma key dan kita aktifkan. Letakkan timeline di detik 5.3. Sekarang kita tambahkan teks. Kita pilih layer, kemudian pilih teks. Kalian bisa merubah jenis font sesuai pada project kalian. Untuk pilihan shadow, kalian bisa menonaktifkan atau mengaktifkannya. Geser tag ke sebelah kanan. Sekarang kita akan menambahkan lagi layer background untuk membuat layer teks tertutup. Pilih layer, kemudian media. Dan pilih background, kita samakan dengan background yang pertama. Besarkan ukuran layer background yang kedua. Kemudian geser ke kiri. Dan letakkan posisinya seperti ini. Pilih setting, kemudian kita pilih send backward 2 kali. Sekarang kita tambahkan animasi untuk teks. Kita pilih layer teks. Kemudian kita pilih in animation. Pilih slide right. Lalu out animation dan pilih slide left. Di sini layer teks masih di bagian atas. Kita akan membuatnya di bagian paling bawah. Kita pilih layer text, kemudian setting, dan pilih send to back. Sampai di sini kalian bisa merapikan untuk panjang pendeknya layer agar terlihat lebih sempurna. Untuk layer background yang kedua ini, kita bisa panjangkan untuk durasinya. Sekarang kita tes hasil akhirnya. Demikian tutorial kita kali ini, semoga bisa bermanfaat. Kita nantikan tutorial-tutorial selanjutnya.